Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau lihat hijau seneng. Ini yang tanduran udah populasi, yang ini yang sebenarnya di sini tuh teman-teman ada yang disambung di polybag, itu yang kita beli sebagai populasi yang kita tanam ini. Separuhnya yang dari kita itu kita biayai dari biji biasa itu ditanam, setelah tumbuh sampai segini baru ditabung. Nanti kita praktek nanti kita praktek sebentar. Alatnya lengkap, senjata. Ini banyak pancing nyekel ana sedati ya. Bae nek iku. Masuk sak jamur wis. Ada bacaannya Pak ya. Siapkan semuanya, potong dari lana. Iki di anu sik iki. Dibuang enggak jadi. Oh, dipotong. Potong dulu yang baru di satu dia ya. Sambil menerangkan dong Bapak. Ya, biasa Mbak, kados ten kula niku lho Mbak. Niki begini ngoten Mbak. Anjir. Untuk melakukan TW top working. Cek tangane Mbak. Ojo jawang tuwa iki tonton kok ya biasa. Ojo gitu Mbak. Mbak, ini perlu dibuang enggak ini Mbak? Ya. Ini dibuang apa biarin dulu? Kalau kita melakukan TW-an batas seperti ini dibuang juga bisa. Kalau enggak sekalian kalau nanti sekalian kita setek juga. Bisa dari sini seteknya. Ujung Mbak, anu entres. Entresnya. Itu tadi prosesnya namanya TW. TW top working. Nah, kita apa? Milih yang di ketinggian karena kalau ada air hujan dia ya, di sini yang dibawakan talang aliran air akan ke sini miring. Jadi kita ambil yang posisi yang di atas ya. Kita ambil yang Nanti biar Ibu Dirjen yang nempelinnya. Jadi apa orang? Kalau yang di dalam kita ambil cuma sisipan aja, yang di luarnya kita buat seperti ini. Ini dari yang sudah buah kan, Mbak? Nah, sudah buah, sudah produk. So, kita tempel di sini. Satu hektar, Mbak? Diselempetin gitu. Oh, iya. Terus salah ini? Salah ini. Biar ibu yang ini biar didokumentasikan Pak. Ibu sing ikut kalau bisa ini aja Pak. Ibu yang ikut. Nah, entry saya usia berapa Mbah? Yang berbuah. Udah berbuah, anu buah. Satu, kedua kita milih yang namanya gini yang pupus topo. Belum tunas. Kenapa kita di lahan kena trik sinar matahari karo pupus muda banyak gagangnya karena berarti milih sing ora enak ya. Ditutup karena biarin netral enggak kena anu air tapi kena. Kali-kali biar agak ini langsung kita ambil untuk tadi cukup dicukup kasih sarung Bu. Nah, kena hujan paling 20 hari sampai 30 hari sampai tumbuh tunas. Iya, karena apa, dia biarin kambing yuma tetap tumbuh di sini.
Nah, langkah kegiatannya kita pakai kertas nasi untuk menanggulangi sinar matahari. Kirain untuk makan dia. Penjelasan, kirain nama nasinya. Kambium itu lupa. Kalau orang Jawanya itu apa yang dinamakan yiyit. Nah, yiyit. Nah, benar. Itu kalau yiyit. Darahnya paling banyak. Untung ibu ki rada-rada ngerti lek bahasa yiyit. Artinya mayit. Jangan-jangan sekelompok karo aku ge nek yiyit. Masalah aku ngerti Mas yiyit itu langsung. Yiyit untuk menanggulangi sinar matahari. 20 hari ya. 20 hari sampai ke 30 hari, setelah itu langsung kita ikat pakai ini supaya enggak kena angin. Karena apa? Kita setiap harinya enggak mungkin bisa ngontrol. Sebelas kali sekol AML kini juga sama rotok lo tangan. Ini siap berapa ini Pak? Ini tanaman 2015 dari 15 bulan. Ini tanaman bulan November 2020 Bu. Belum ada 2 tahun Bu. Ya, belum tahun setengah. Belum nyampe ya. 2 tahun ya? Ini kan tanaman tahun 2020, nanya di akhir tahun Bu. Di akhir tahun, November ya. Ada yang enggak berbuah atau enggak ya? Kalau sambung enggak ada, Bu. Kalau dia enggak berbuah ya disambung itu, Bu. Kalau enggak berbuah nanti diservis. Iya, diservis. Walaupun sudah besar bisa, Bu. Disambung lagi. Agak jangan sedikit, Bu. Umur 15, 16 bulan. 16 bulan. Nanti kan P2 harus usianya 3 tahun atau 2 tahun. Nah, kita karena mulainya kemarin udah mundur ini. Kok teman-teman setelah itu 3 tahun full. Jadi 3 tahun baru nanam Januari. Ini yang rencananya Bu di akhir tahun kita P2 itu sudah terima kelompok sudah berbuah. Ya, di depan buah inilah gitu. Sudah terimanya. Tadi belum bikin dokumen ya. Iya, akhir tahun bukan sekarang jadi.